عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورودك الرجاء في رحمة الله سليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang berusaha buat antang di Adam Pemetua SMK Bandar Baru Sentul, yang berbahagia Cik Mak Zakaria bin Abdullah Umar, penolong kanan kurikulum, Puan Uzaimah binti Zainal Abidin, penolong kanan hal ewan murid, Puan Mudrikam binti Hassan, penolong kanan kurikulum, Encik Ahmad Zaini bin Ismail, penolong kanan perian khas, guru-guru kanan, guru-guru serta para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah SWT di atas limpah perkenannya dapat kita bersama dalam majlis sambutan Majlis Rasul peringkat sekolah SLK Bandar Baru Sentul bagi tahun 1437 Hijrah bersamaan dengan tahun 2016 Masih. Walaupun penganjuran majlis ini agak lewat dari tarikh yang sepatutnya, namun majlis ini dianjurkan sebagai medium untuk meningkatkan kepahaman agama seluruh warga sekolah menengah SMK Bandar Baru Sentul. Selain menjana kecintaan kepada Nabi Muhammad, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samalah kita membesarkan Islam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah simbol bagi agama Islam. Imam Mutawalli Asy'ari menulis dalam kitabnya Al-Ma'idah Al-Fikri Al-Islami, jika setiap kejadian yang tidak bernyawa sekalipun bergembira dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua tumbuh-tumbuhan pun bergembira, malahan semua binatang pun bergembira, dan semua malaikat pun bergembira, dan semua jin Islam pun bergembira di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapakah kamu menghalang kami daripada bergembira dari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Guru-guru serta pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kelahiran dan keputusan Nabi Muhammad SAW merupakan satu nikmat dan rahmat kepada seluruh alam. Hal ini telah dinyatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Maksudnya, tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, wajar kita sentiasa mengenang perjuangan Nabi SAW dengan menyebarkan dakwah Islam. Hasil perjuangan dakwah baginda inilah dan pengorbanan sahabat-sahabat baginda, maka kita dapat mengucapi nikmat iman dan Islam pada hari ini. Untuk meneruskan acara majlis pada pagi ini, mulai kiranya Ustaz memperkenalkan penceramah kita dan secara ringkas. Ceramah kita merupakan namanya Ustaz Ahmad Rosidi bin Muhammad bin Muhammad daripada kami. Dan dalam sembang dengan beliau tadi banyak pengalaman beliau. Rupanya beliau ini adalah senior Ustaz untuk belajar tadi. Untuk tidak melengahkan masa dari belajar, dengan penuh takdirnya, Ustaz mempersilakan yang berbahagia Ustaz Ahmad Rosidi bin Muhammad untuk menyampaikan Allah Subhanahu wa taala sekalian.
pertama dan selamanya kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, walaupun kita dah lama sebenarnya sambut Maulidur Rasul, tapi alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi sama-sama memperingati bukan sahaja kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita juga memperingati perjuangan yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu perih dalam menghadapi dalam menyebarkan agama Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sebelum saya bagi tazkirah ringkas ataupun ceramah pada pagi ini, saya nak ajak kepada adik-adik pelajar sekalian untuk sama-sama kita berzikir dulu kepada Allah pada pagi ini. Kata Allah, kita kena banyak berzikir, banyak ingat kepadanya waktu pagi dan juga waktu petang. Apabila kita berzikir pada waktu pagi dan juga waktu petang, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi banyak ganjaran kepada kita. Bolehkah kita zikir sama-sama? Bolehkah kita zikir sama-sama? Bolehkah kita zikir sama-sama? Okey, ikut sama-sama Ustaz ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah.